Halo Sase Lovers, kembali lagi bersama saya Irwan. Nah, buat Sase Lovers yang masih punya kesulitan cara mengumpan air kampung, gak perlu khawatir lagi nih. Karena cara ini mudah banget untuk diikutin. Penasaran kan gimana cara mengumpan air kampung? Yuk, kita simak tips berikut ini. Yang pertama, gunakan nanas. Selain untuk daging, nanas juga bisa digunakan untuk menggunakan ayam kampung. Caranya, yaitu menghancurkan nanas. Kemudian, lumuri pada ayam hingga merata. Setelah ayam dilumuri dengan nanas, diamkan ayam selama 30 menit. Setelah ayam didiamkan 30 menit, kemudian ayam dilap-lap dengan towel hingga bersih. Yang kedua, gunakan daun pepaya. Solusi lain untuk melunakkan ayam kampung adalah dengan daun pepaya. Caranya, bungkus ayam dengan daun pepaya. Kemudian, diamkan selama 30 menit. Yang ketiga, menggunakan presto. Pada dasarnya, memasak ayam kampung memang membutuhkan waktu yang lama karena teksturnya yang keras. Tapi, semakin lama dimasak, maka saripati ayam kampung akan semakin keluar dan membuat ayam kampung rasanya semakin enak. Untuk itu, kita bisa mencoba metode presto untuk melunakkan ayam kampung. Mudah bukan tipsnya? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya, Sase Lovers. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita. Sampai jumpa di tips berikutnya. Dadah!